Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri, kembali bersama saya di Langyang Cipta Rasa Channel. Kali ini ada sebuah kisah nyata misteri yang dialami Pak Rohmat yang berasal dari Bumi Ayu Brebes. Seperti apa kisah yang dialaminya? Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Serangan santet Banyupati, Bumi Ayu Brebes. Santet Banyupati adalah santet yang menyerang atau mengikat aliran air yang berada di sekitaran yang digunakan untuk meracuni seluruh keluarga atau meracuni bahan makanan. Cerita ini diadaptasi dari kisah nyata seorang penjual tempe di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namanya adalah Pak Rohmat. Dia merupakan seorang pedagang tempe yang memiliki pabrik rumahan seperti umumnya para pedagang tempe lainnya. Pak Rohmat sendiri telah menggeluti dunia pertempean semenjak tahun 90-an. Saat itu, tempe menjadi makanan favorit orang-orang desa karena bentuk dan teksturnya yang unik. Oleh karena itu, Pak Rohmat membuat produksi sendiri dari hasil belajar temannya yang berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Hari makin hari, pembeli tempe semakin banyak. Semakin banyak pembeli, semakin tumbuh juga para penjual yang bergelut untuk mencari pundi-pundi rupiah. Saat yang bersamaan, muncul banyak sengketa terkait lahan dagang. Bahkan beberapa dari mereka banyak yang berjatuhan akibat permasalahan terhadap tempe yang dijajakan. Permasalahan tempe ini bermacam-macam. Ada yang tempenya busuk, ada yang warnanya berubah menjadi hitam, ada yang mengeluarkan cacing, bahkan yang parah ada yang aliran airnya yang berasal dari sumur diracuni oleh sesuatu hingga membuat para pembeli menjadi sakit perut. Bumi Ayu, Brebes, tahun 2007. Pak, tempene kok bagus ya? Resepnya apa yo? Tanya seorang pembeli kepada Pak Rohmat. Yo podo bae mas, ra ono resepe. Paling banyune kudu bersih lan higienis. Jelas Pak Rohmat. Tempe yang dijual Pak Rohmat disebut-sebut sebagai tempe terbaik di Bumi Ayu saat itu. Wanginya harum, teksturnya lembut, dan tidak terlalu keras dan kaku. Juga, daun pisang yang digunakan untuk melapisi tempe sangat segar. Biasanya, Pak Rohmat akan mulai berdagang di pasar berkisar jam 5 subuh. Sehabis subuh, dia akan menjajakan tempe tersebut. Dan yang sangat menarik, para pembeli sudah berada di depan lapak Pak Rohmat untuk menunggu kehadiran tempe-tempe yang disebut-sebut sebagai tempe terbaik tersebut. Namun, tidak banyak juga dari mereka atau pedagang-pedagang lainnya yang merasa iri dengan hasil pencapaian yang dilakukan oleh Pak Rohmat terkait penjualan yang laku keras. Mereka yang iri tengah melakukan cara bagaimana agar Pak Rohmat tidak berjualan kembali. Hari pertama serangan santet. Seperti biasa, Pak Rohmat selalu melaksanakan sholat subuh dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari mara bahaya. Ia juga tidak lupa untuk berdoa tolak bala
agar dijauhkan dari gangguan-gangguan yang hendak menghancurkan usahanya, mencelakai keluarganya, atau melakukan hal curang terhadap kehidupannya. Di tempat sholat, Pak Rohmat menundukkan dahinya ke sajadah. Air matanya menetes secara perlahan-lahan karena merasa hidupnya telah diberikan anugerah dan nikmat yang tidak henti. Sudah saatnya Pak Rohmat bersyukur. Ia tak ingin jika nanti dirinya menjadi pengusaha tempe yang sombong dan angkuh. Saat dirinya mengangkat kepala dan melihat langit-langit kamar yang sudah gelap, aneh, sejak kapan lampu mati secara total? Apakah seluruh ruangan di tempatnya mati lampu? Ujar Pak Rohmat dalam hati. Lalu pintu kamar yang terbuka membuat Pak Rohmat juga keheranan. Padahal dirinya telah menutup pintu secara rapat, bahkan tidak ada ruang sedikit pun untuk membuka pintu karena keluarganya yang lain belum bangun. Di saat Pak Rohmat menatap ke arah pintu yang terbuka, ia merasakan ada angin yang berhembus kencang dari luar kamar. Angin itu menabrak tubuhnya hingga menusuk sendi-sendi tulang dan terasa sangat dingin. Namun aneh, sejak kapan tempatnya ini tiba-tiba datang musim dingin? Padahal musim dingin atau penghujan di daerah Bumi Ayu sama seperti wilayah sekitaran yang biasa jatuh di bulan September, bahkan sampai beberapa bulan setelah Januari. Namun ini berada di bulan Juli, dan bulan Juli sangat identik dengan waktu kemarau yang sangat panjang hingga bulan Agustus mendatang. Pak Rohmat pun melipat sajadahnya dan masih menatap ke arah luar kamar. Ia merasa ada sesuatu yang hadir, namun dengan hawa dan aura yang berbeda. Tiba-tiba seseorang lewat secara perlahan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Bentukannya seperti seorang wanita yang menggunakan busana serba hitam lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya. Wanita itu melewati kamar secara perlahan dan berjalan menuju ke arah sumur. "Sopo kuwi?" tanya Pak Rohmat. Entah mengapa wanita itu terus berjalan. Pak Rohmat segera keluar dan menyaksikan kedua kakinya memasuki ruangan yang di dalamnya terdapat sumur. Biasanya sangat lumrah jika ada sumur yang berada di dalam rumah. Hal ini digunakan sebagai sumber utama dalam pembuatan tempe atau digunakan sebagai hal lainnya. Pak Rohmat mengikuti sosok wanita misterius itu hingga menuju ke ruangan pembuatan tempe. Namun, sosok itu tiba-tiba menghilang dan entah kemana larinya kemana. Pak Rohmat memegangi dahinya. Dirinya tampak kelelahan hingga membuat salah fokus untuk kembali melanjutkan berjualan. Kejadian janggal ini membuat Pak Rohmat sedikit kurang fokus dan dia pun kembali melanjutkan aktivitas untuk menjual tempe ke pasaran. Pukul 5.45, Pak Rohmat sudah sampai di pasar. Seperti biasa, ia melihat banyak sekali pembeli yang sudah mengantri di depan lapaknya, sambil menunggu tempe-tempe milik Pak Rohmat dijajakan. Pak Rohmat sangat senang dengan antusias para pembeli yang begitu besar hingga menanti-nanti kedatangan Pak Rohmat. Dan Pak Rohmat pun mengeluarkan tempe-tempenya. Para pembeli berebutan untuk membeli tempe-tempe yang telah dijajakan Pak Rohmat di atas lapaknya. Sebenarnya Pak Rohmat sendiri menyadari akan bisikan-bisikan kotor yang dilakukan oleh para pedagang lain saat ia sedang berkumpul. Mereka yang berada tidak jauh jaraknya dari Pak Rohmat
seringkali membicarakan Pak Rohmat dengan perkataan yang kurang mengenakan. Dan benar saja, baru satu jam tempe milik Pak Rohmat diletakkan di lapak, semuanya sudah habis ludes terjual oleh para pembeli. Pak Rohmat bersyukur dan menikmati atmosfer penjualan hari itu. Alhamdulillah, laris maneh, ujar Pak Rohmat. Pak Rohmat langsung memberesi seluruh alat-alat jualannya. Dia memasukkan pisau, plastik hitam, alas tempat tempe, dan beberapa barang lainnya. Pak Rohmat ingin segera pulang ke rumah agar bisa memproduksi tempe lebih banyak lagi. Namun saat dirinya hendak meninggalkan pasar, salah satu penjual tempe melabrak Pak Rohmat. Dia adalah Pak Sumeh. "Hei Rohmat, kue lakoke pesugihan yo," ucap Pak Sumeh. "Astagfirullah, aku gak ngelakuin pesugihan atau sejenisnya Pak. Aku sama seperti kalian jualannya," jawab Pak Rohmat. "Kok bisa kamu laris duluan, sedangkan aku dan teman-temanku yang sudah nunggu dari jam 3, baru beberapa potong saja yang terjual. Jujur, kamu melakukan pesugihan apa? Tuyul, kuntilanak, genderwo, ayo aku," jelas Pak Sumeh. "Astagfirullah Pak, namanya juga rezeki. Semua sudah terbagi rata oleh Yang Maha Kuasa. Aku gak pernah ngelakuin itu. Itu sama saja kita gak bersyukur dan jatuhnya syirik," jelas Pak Rohmat. "Halah, lambimu sok-sokan agamis." Pak Sumeh pun meninggalkan Pak Rohmat. Pak Rohmat langsung mengelus dadanya dan berkata dalam hati, "Ini adalah ujianku. Aku mesti bersabar." Hari itu adalah hari yang mengecewakan bagi Pak Rohmat, karena dirinya baru saja dipermalukan oleh Pak Sumeh terkait dagangannya yang laris akibat bantuan dari jin atau sejenisnya. Di malam harinya, Pak Rohmat mencoba untuk memastikan sesuatu di sumur. Ia mendengar suara air yang mengucur dari dalam timba. Perlahan, kaki Pak Rohmat mulai melangkah. Namun ia juga merasakan hawa merinding yang begitu pekat. Sesampainya di tempat pembuatan tempe, Pak Rohmat melihat sesuatu yang aneh pada tempe-tempenya itu. Ia bisa melihat dengan jelas perbedaan warna yang mencolok pada tempe-tempenya yang baru saja matang. Entah mengapa, tempe-tempe milik Pak Rohmat yang sudah didiamkan 3 hari lamanya kini berubah warna menjadi warna hitam. Hitam yang sangat legam. Itu artinya tempe itu telah membusuk. Padahal untuk membuat tempe menjadi busuk diperlukan tempe matang yang didiamkan dalam kisar waktu kurang lebih 7-10 hari. Namun ini baru 3 hari semenjak masih menjadi kacang, tempe milik Pak Rohmat membusuk seketika. Akhirnya Pak Rohmat memanggil beberapa karyawannya untuk mempertanggungjawabkan tempe-tempenya yang sudah busuk. "Loh kok busuk tempene?" tanya salah satu karyawan kepada Pak Rohmat. "Ya kuwi, isone dadi busuk pimen," tanya Pak Rohmat. "Loh Pak, aku ora paham. Tempe ini kan nembe mateng, ora mungkin bablas dadi busuk," ucap karyawan Pak Rohmat. Pak Rohmat kebingungan menanggapi hal itu. Sepertinya ini ada keterkaitan dengan sosok wanita misterius yang memasuki ruangan pembuatan tempe. Entah mengapa pikiran Pak Rohmat seperti kacau seketika. Dirinya menjadi bingung dan tidak tahu harus bagaimana. "Ya wis, tempe sing wingi ono apa mbok?" tanya Pak Rohmat. "Entek Pak,
Aku emang gawe akeh dino iki. Tapi kok iso busuk kabeh? Iki pimen ceritanya, Pak. Tanya karyawan Pak Rohmat yang bernama Alim itu. Ya wis, Lim, aku ra weruh pimen. Tapi kowe weruh wong wedok manjing maring ruangan iki piro? Tanya Pak Rohmat. Esuk mau, Pak. Lah kak wong wedok sing mlebu, Pak. Jelas Pak Alim. Pak Rohmat semakin kebingungan. Dirinya seperti berada di ombang-ambing permasalahan yang kembali muncul. Tapi Pak, aku mendengar salah satu pedagang tempe yang ada di seberang, katanya tempenya juga cepat busuk dan dia mendapatkan serangan santet yang disebut santet Banyupati. Pak Rohmat kembali terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Alim terhadap dirinya. Bagaimana bisa serangan itu terkait satu sama lain terhadap pedagang-pedagang tempe lainnya? Karena ingin memastikan lagi, Pak Rohmat pun mendatangi lokasi pedagang tempe yang berada di seberang desa. Ia ingin memastikan penyebab dari tempe-tempenya yang berubah warna menjadi hitam legam. Sesampainya di sana, Pak Rohmat bertemu dengan salah satu karyawan pemilik tempe itu yang bernama Edi. Mas Edi akhirnya menceritakan awal mula mengapa tempe milik bosnya itu berubah warna menjadi hitam. Banyune kecemar opo, ora paham, ucap Edi. Karena ingin tahu lebih spesifiknya, Pak Rohmat mendatangi langsung pemilik dari pabrik tempe tersebut. Pemilik pabrik tempe itu bernama Mas Iin. Dan pembahasan sakral pun dimulai. Pak, tempemu warnanya ireng apa mbok? Tanya Pak Rohmat. Iya mas, jarene sing ono kang iri. Loh kok iso? Jadi beberapa hari yang lalu, tempatku kedatangan pembeli. Dia kemudian bertanya-tanya mengenai kualitas tempe milikku. Alhasil, aku ceritakan kalau tempeku ini sama seperti yang lain. Hanya saja aku menggunakan pencucian dari air sumur. Karena mungkin lebih baik dan segar saja. Lalu setelah pembeli itu mengetahui rahasia kualitas tempeku, keesokan harinya sumurku berubah total, mas. Yang lebih parah lagi, aku gunakan air itu untuk mencuci kacang dan hasilnya benar-benar aneh. Tempe langsung berubah warna menjadi hitam legam. Dan sekarang kami mencoba untuk mencari cara agar sumber air kembali bersih. Jelas Pak Iim. Pak Rohmat yang awalnya tidak percaya menjadi sangat yakin. Ia yakin bahwa tindakan ini dijalankan oleh orang-orang yang memiliki hati yang busuk. Loh punyamu gak gimana mas? Tanya Pak Iin. Aku juga sama mas, tapi kebetulan sebelum itu rumahku seperti diteror. Ada sosok wanita menggunakan tudung berwarna hitam masuk ke tempat pembuatan tempe. Entah apa yang dilakukannya. Namun aku rasa dia juga melakukan sesuatu pada sumurku hingga membuat tempeku menjadi warna hitam legam. Jelas Pak Rohmat. Loh, yoiku kuwi mas, niki teluh. Ucap Pak Iin. Maksude pak? Tanya Pak Rohmat. Aku kurungu-kurungu, sumurku disantet. Jenenge opo ya, santete, ono pati-patine pokone. Ucap Pak Iin. Santet Banyupati? Tanya Pak Rohmat. Loh iyo, Banyupati. Santet kang nyerang banyu. Jelas Pak Iin. Setelah mereka berdua membicarakan terlalu lama pembahasan mengenai santet tersebut, tiba-tiba ada salah satu warga yang berteriak-teriak di luar rumah. In, metu kowe, teriak warga tersebut. Mas, ono apa kowe? Tanya Pak Rohmat. Biasa,
jaluk ganti rugi, ucap Pak Iin. Akhirnya Pak Iin dan Pak Rohmat keluar rumah. Ia melihat seorang ibu-ibu sedang mengangkat tempe dengan panjang 10 cm. Telah berubah warna menjadi hitam legam. Kok iso tempemu dari warna ireng? Teriak ibu itu. Ya wis, preneke tempene aku ganti rugi wae. Ujar Pak Iin. Dua kali lipat. Lah ora genah ku ibu, dosa. Ucap Pak Iin. Kalau tidak mau, aku laporkan ini dengan Pak RT. Bisa-bisa pabrikmu akan tutup selamanya. Gimana? Mau enggak bayar dua kali lipat? Ancam ibu itu. Ya wis aku bayar, Bu. Atas kejadian tersebut, Pak Iin membayar dua kali lipat dari harga biasa. Memang tidak semahal apa yang kita kira. Namun jika ada 100 orang yang membeli tempe dengan harga Rp5.000 dan mereka meminta ganti rugi senilai dua kali lipat dari harga asli, berarti Pak Iin harus membayar kurang lebih Rp1.000.000. Hal yang serupa juga terjadi kepada para pemilik tempe lainnya yang persis berada di sekitaran rumah Pak Rohmat. Mereka mengalami hal serupa terkait keadaan tempenya yang tiba-tiba berubah menjadi warna hitam legam. Seperti tempe yang sudah busuk karena dia diamkan terlalu lama. Alhasil Pak Rohmat menjadi sangat was-was. Dia tidak tahu harus bagaimana mengenai kejadian teror aneh yang menyerang dagangan mereka. Akhirnya tidak ada satupun penjual tempe yang berada di pasar kecuali milik Pak Sumeh dan Pak Ariandi. Keduanya laris manis karena Pak Rohmat dan Pak Iin tidak berjualan dalam kurun waktu yang lama. Di hari kedua, Pak Rohmat memutuskan untuk tidak berjualan terlebih dahulu. Tempe-tempenya tidak ada yang layak untuk dijual ke pasar dikarenakan bentuk, warna dan teksturnya yang aneh dengan penuh misteri. Pak Rohmat kembali mengecek sumur miliknya dan mencoba mengambil sedikit air dari sana. Ia kemudian mencium, merasakan dan meminum air tersebut. Anehnya, air tersebut sama seperti pada air sumur pada umumnya. Tidak ada perbedaan yang signifikan terkait air yang disebut-sebut sebagai tujuan utama untuk diracuni oleh para sosok-sosok kiriman. Akhirnya Pak Rohmat mengundang seorang temannya yang mampu membongkar dan memang mumpuni di bidang spiritual. Dia bernama Kang Daris. Kang Daris sendiri berasal dari Pekalongan dan dia merupakan teman dekat Pak Rohmat sewaktu bertemu di Jawa Timur. Kang Daris akhirnya disuruh untuk memeriksa keanehan yang terdapat di sekitaran rumah Pak Rohmat. Dalam hal ini, Kang Daris menyaksikan dengan jelas sosok-sosok yang berada di sekitaran rumah Pak Rohmat. Mat, wingi ono cah wedok melubu oma iki. Tanya Kang Daris. Enten Kang, tapi koyone dudu menungso. Yo, iku demit kiriman. Kata Kang Daris, akhirnya memasuki ruangan utama, yaitu ruangan yang digunakan untuk memproduksi tempe. Namun, saat dia baru melangkahkan kaki ke dalam ruangan tersebut, Kang Daris melihat banyak sekali belatung yang berceceran di tiap lantai. Kang, lihat sesuatu enggak? Tanya Pak Rohmat. Banyak. Apa aja, Kang? Kang Daris akhirnya mengambil satu belatung yang tidak dilihat oleh mata Pak Rohmat. Sini tanganmu, ucap Kang Daris. Pak Rohmat pun mengulurkan tangannya ke Kang Daris. Genggam yang kuat ya. Saat Pak Rohmat menggenggam keras tangannya, ia merasa ada sesuatu yang bergerak-gerak di telapak tangannya. Apa iki Kang? Tanya Pak Rohmat. Coba buka. Saat Pak Rohmat membuka tangannya, ia terkejut saat mendapati satu ekor belatung sedang bergerak-gerak di telapak tangannya. Pak Rohmat pun langsung membuang belatung itu dan mengusap-usap tangannya ke celananya. Kok ono belatungnya, Kang?
tanya Pak Rohmat. Itu belum seberapa, jelas Kang Daris. Kang Daris kembali berjalan, ia merasakan ada sesuatu yang menariknya ke dalam sumur. Saat Kang Daris melihat dasar sumur, betapa terkejutnya dia karena dia melihat banyak sekali sosok demit yang berada dalam sumur. Mat, delengo, ucap Kang Daris saat menyuruh Pak Rohmat melihat ke dasar sumur. Apa kui Kang? Iki arane santet Banupati,